Indonesia. Bercanda. Dan sekarang kita akan melihat para peserta mengejar nilai. Karena kita akan kembali dalam tetes. Teka-teki sulit. Kita lihat. Apakah beberapa pertama menyebut barang di luar dengan ini asli? Can't be wrong, man. Can't be wrong. Come on. Sejarah dua kali berturut-turut. Minuman kegembiraan. Aduh, Pak nyari apa, Pak? Biasanya ada yang gak mekar tuh. Mekar. Kita ini ada yang belum mekar. Bagaimana kalau kita berdua, Pep, harus masuk ke Murwi? Apa tuh? Museum Rekor KWIB Indonesia. Edo, ikut main gak sih? Jangan ngomong yang nyakitin ya. Pak, besok partner saya yang berotak, gak ada berotot dong, Pak. Ya, dua kali kita di deposit orang yang aku gak main dulu, Duk. Kita harus protes. Apalagi aku. Apalagi aku. Yang hari ada, gak bisa jawab soal aku cuma sekali-sekali kesini ya, kamu lebih kaya. Kan? Itu dia. Gak pernah menang, Duk. Kata padahalku tuh berotot, bukan berotak. Terima kasih pemilih. Ima. Bedu dan Agung. Masih punya kesempatan nih untuk menyamakan kedudukan. Bedu Agung. Pekung, pekung, yeh. Bedu Agung, bedu Agung. Pekung, pekung, yeh. Yuk. Pak, saya malu, Pak. Disuruh jawab malah bikin yel. Biar semangat, Pak, dong dulu. Ini sejarah loh, Pak. Bedu malu pengen walk out loh, Pak. Hebat loh. Sekali-kalinya dikasih cowok. Ayo sekali aja dulu. Alah, dulu. Please, please. Pekung, pekung, bedu aku, ye. Gini ya, kali ya. Ayo, 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 ayo dong, bro. Ayo dong, bro. Bikin yel. Ayo. Satu. Satu, dua, tiga. Bedu aku, pegung, 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 yeay! Yeah. Ini enak, Rau, enak. Enak, baik, enak. Baik, bisa kita mulai? Ya, Pak. Kalau ngeliat ada orang terhina, seneng banget tuh ya. Bisa kita mulai lagi? Bisa, dari tadi harusnya. Bedu aku, pegung, pegung, yeay! Murabi rekteran. Itu dong. Baik, mana yang dipilih nomornya? Begung. Saya pilih nomor 6. Enam. Perhatikan baik-baik. Orang sering pusing tiap bulan. Biasanya karena punya... Pikiran. Karena pikiran. Emang lo punya? Bagus tuh. Masa teman sendiri diragukan. Gimana gak ragu, Pak? Pegung. Orang lagi konsentrasi di soal, pegang. Jawabannya pikiran. Orang sering pusing tiap bulan, biasanya karena punya pikiran. Apakah itu jawaban? Gede kita. Ya gak mungkin sekarang aja tinggal satu soal lagi. Kita rebut. Kesel. Kita, oh ya. Udah mau kayak lo lengket tuh. Kita rebut. Baik. Yang terakhir sekarang adu cepat. Rebutan. Pertanyaannya. 7 mendatar ada
8 ya? 8 huruf, huruf terakhir N. Gampang sekali. Karena siapa yang cepat pasti akan bisa menjawab dan merebut poin. Kalau A bisa mendahului dan menjawab benar, maka akan draw lagi. Yep. Seri lagi skornya. Pertanyaannya, untuk memudahkan orang menyeberangi sungai. Belum, belum, belum. Belum. Ini biar lebih seru karena ini belum mau selesai menjawab dari pencet. Tim B dikurangi 50. Yes. Kamu berlaku curang. 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 Sekarang posisinya, kalau tim A terlebih dahulu menekan tombol dan menjawab dengan benar, maka akan unggul dari tim B. Yep. Bukan draw. Tapi kalau tim B yang terlebih dahulu bisa semakin meninggalkan lebih jauh. Pertanyaannya saya ulangi. Untuk memudahkan orang menyeberangi sungai, biasanya dibangun. Kalau tidak ada yang menekan, dua-duanya kita kurangi 50. 3. Kalau tidak ada yang menekan. Kalau tidak ada yang menekan, dua-duanya kita kurangi 50. Gak apa-apa. Karena gak kooperatif. Udah pasti benar jembatan. 3. Beku. 2. 1. Jembatan udah. Ya. Tim B yang harus menjawab. Terus itu yang nyuruh soalnya. Pak, itu peraturan dari mana? Pak, dia pencet, Pak. Karena tim A sudah menekan, tim B tinggal menjawab. Saya kooperatif gak, Pak? Kooperatif. Tuh, pencet gak saya, Pak? Betul. Pak, dia menjilat, Pak. Kurangin dong, Pak. Menjilat, boro-boro udah tumpah. Dia kalau gak menjilat, ini lengket. Gue gak mau jawab jembatan. Iya, I know. Mendingan gak jawab deh. Udah biarin deh. Biarin. Kan mereka juga... Pas. Baik, tim A sekarang kita beri kesempatan. Daripada gue jawab jembatan. Hina. Sebentar. Tim B karena pas dikurangi 50. Tidak kooperatif. Sekarang skor sama, 100-100. Yes. Kalau tim A bisa menjawab benar, tim A yang unggul. Lo menang dari belas kasih yang aturannya lo. Apa? Dari mana, Cak? Dari bulan. 3, 2, 1. Jamban. Gak cukup, kurang. Ini. Pake. Jamban. Gak bisa. Baik. Jadi panjang ya, jamban. Dibangun jamban. Okay. Jamban, apakah untuk memudahkan orang menyeberangi sungai? Biasanya jamban. Dibangun jamban. Tiga. Untuk memudahkan orang menyeberangi sungai, biasanya dibangun. Ini dia jawabannya. Kan jalan. Tapi jalanan salah. Pak, sebentar Pak, maaf. Kalau jalan, kan jalan itu jalan kan biasanya nempel di darat Pak. Kalau yang umumnya nih Pak, yang otaknya normal, maaf ya Pak ya. Itu kan biasanya jembatan namanya Pak, bukan jalan. Jalan yang melintasi sungai disebut jembatan. Nah itu jalan. Ini, saya kasih tua ya. Tahu. Dua hal yang Anda sendiri tidak pahami. Yang pertama, kalau orang normal jawabnya jembatan. Dan Anda tidak menjawab jembatan berarti Anda tidak normal. Yang pertama. Yang kedua. Di sini aja dah. Bangunan yang dibangun menghubungkan satu sisi sungai dengan sisi sungai yang lain itu namanya jembatan. Iya. Terus? Jembatan kalau di atasnya tidak dibikin jalan. Tidak akan bisa untuk menyeberang. Kerangkang. Namanya jembatan itu pasti ada. Pak, di mana-mana jembatan pasti ada sarana buat melintasinya. Kalau misalnya itu doang berarti itu namanya tiang. Kalau gitu kan tepuk tangan dulu dong. Semua pertanyaan kita dalam malam hari ini sudah berhasil dibuka. Tapi kita bacakan dulu skornya nih. Bedu dan Agung Hercules mendapatkan 100 poin dan Ronald Surat Belajar dan Pepe mendapatkan 100 poin. Baik, supaya tidak melek, supaya tidak malu, makanya kumpulkan poin sebanyak-banyaknya. Ya betul, buktikan kemampuan kalian karena kita akan bermain dalam kata misteri. Seperti biasa, di kata misteri ini kita akan menyiapkan ada 9 huruf. Kita acak, kita beri pertanyaan. Jawab pertanyaan dengan 9 huruf yang kita sediakan. Pilih semuanya atau semaunya. Kata misteri pertama. Rebutan ya? Aduh rebutan. Pertanyaannya, untuk mengendarai sepeda
biasanya di titik, titik, titik. 3, 2, 1. Tidak ada yang menekan, dikurangi. Tim B. Tim B. Nah, tim B. Roda. 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 Kita kunci R-O-D-A. Apakah ada di sana? Roda. Apakah ini jawabannya? Untuk mengendarai sepeda, biasanya di roda. Bukan. Tim A. Apa jawabannya? Lagi pula kalau mau gue bilangnya ghost. Baik. Untuk mengendarai sepeda, biasanya di... Goda. Di goda. Goda. Ayo dorong. Ayo maju. Ayo begung, begung, maju, begung. Goda. G-O-D-A. Ada di sana. Apakah ini jawabannya? Untuk mengendarai sepeda, biasanya di goda. Bukan di roda, bukan di goda. Untuk mengendarai sepeda biasanya di setelah yang satu ini. Bapak lihat orang atraksi-atraksi. Eh, kamu gak naik sepeda kok bisa ngikutin orang lain? Bapak gak ngerti, ada orang atraksi.